selamat sore. Kita lagi nongkrong di Nunukan, di pinggir Nunukan. Ini di belakang saya ada jalan lingkar, di belakang sana ada Pulau Sebatik. Kita ada rumput laut yang lagi dijemur. Kita makan menikmati sore. Jadi makanan sore kita hari ini adalah minuman yang bernama apa namanya ini? Apa namanya tadi mas? Saraba. Jadi ini dibuat dari jahe, santan sama gula merah. Saraba, hangat, enak. Terus ini adalah songkolo begadang. Iya bener kan, songkolo begadang. Ini ada ketan merah, ada parutan kelapa, ada telur pedes, dan ada teri. Terus di sini ada ketan putu ambon. Jadi ini kita makannya, kalau kita makan dia kita rasa putu ambon ini bentuknya kayak ini ya, ketuk ya kalau di Jawa. Ini dalamnya gula merah, kalau dibuka montrot gula merahnya. Apa ya montrot bahasa Indonesia nya? Oh, keluar tuh putu ambon. Jadi ini dalamnya gula merah. Iya benar. Ini bikinnya dari singkong kan? Iya, kan kayak singkong ya. Ini kayak bentuknya kayak getuk, itu cuman manis ya. Kalau getuk kan nggak perlu dikasih gula merah ya. Kalau ini dalamnya ada gula merah. Nah, gula merahnya lumer. Kalau di luar negeri ada coklat lava, kita punya gula merah lava. Makanan ternyata yang begadang nggak cuma orang, makanan juga begadang. Sambelnya, kita cobain dulu sambelnya. Ayo puter. Cuma ngomong muter lagi di kejadian. Ngomong jorok lagi gue di. Apa barusan? Sambelnya. Cobain pake sambel. Kan jangan lupa mampir di warung-warung pinggir jalan di jalan lingkar, makanannya patut dicoba, enak. Jadinya kayak butambun kongkolok lagi berdagang ini sama saraba edang edang saraba. Katanya makanya nggak boleh pakai sendok, pakai tangan. Mantep juga ini pakai tangan begini. Jangan lupa cuci tangan ya teman-teman kalau mau makan ini. Maknyus. Rasanya itu kayak nasi kucing ya kalau di Jogja. Cuman ya nasi kucing tapi karena ada parutan kelapa jadi kayak ada rasa-rasa cepat-cepatnya gitu. Kalau terinya pas dicampur di tangan ya, nah, kalau kebanyakan teri ya asin, cocok sama saraba. Yang unik di Nunukan ini makannya makanan Makassar, ya kan?
Minumnya Saraba, Saraba dari Makassar. Diaduk dulu. Ya pakai sendok. Gula merah, jahe, sama santan. Cuci tangannya ala Malaysia. Jadi cangkir ini sama ini bukan buat minum. Kalau kalian nemu di restoran dekat-dekat Malaysia, di tempat makan dekat Malaysia, ini cuci tangan. Kalau kalian minum berarti kalian minum air cuci tangan gitu aja, nggak mau keluar lagi. Ini mantap. Inilah menunjukkan dengan kearifan lokalnya, mencampurkan budaya negara sebelah dengan budaya lokal. Top, mantap.